Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh akan menggunakan Commander Link ya guys ya. Link skill 2 guys. Oke, di sini Mas Heleh mendapatkan 3 hero campuran ya ini ya guys ya. Kita mendapatkan Granger, Akai dan juga Lancelot. Oke, berarti kita pasang saja terlebih dahulu ya guys ya untuk hero-heronya ini guys ya. Oke, tidak masalah, kita pasang dulu. Ini kita belum fix ya mau ke arah mana guys ya. Ini Martis saja dulu guys, kita ambil ke arah Astro boleh ya guys ya. Ke arah Astro terlebih dahulu juga boleh karena kita pakai link 2 ya. Atau enggak ke arah Legbon guys. Kalau link 2 itu enaknya pakai hero-hero itu ya. Jaminan menangnya itu lebih besar ya daripada pakai hero lain guys. Let's make this quick. Oke, di sini ternyata ada Inspire ya, boleh kita ambil guys untuk menambahkan attack speed ya. Nah, di sini ada Tigreal guys ya. Tigreal kita ambil saja ya untuk mengaktifkan ke Legbone-nya guys ya. Ini kita kasih ke Martis, kita coba pasang di Martis ya guys ya untuk duelernya ya. Duelernya kita masukkan Martis. Di sini kita ambil hero-hero Swordman juga ya guys ya, hero Swordman. Wah, lawannya Wanwan guys, ini kalah level ya ini ya. Wanwannya harga 3, di sini Martis cuma harga 1. Kalau bintang 2 masih bisa menang ya, tapi kalau harga 1 susah guys. Oke, apakah kita masih bisa menang kali ini? Waduh, ini Moskopnya lari-lari guys. Wah, susah ini 2 lawan 1 ya. Kalau 1 lawan 1 masih bisa guys. Ini 2 lawan 1 guys. Wah. Oke ya, kita harus kalah guys di sini ya. Enggak masalah guys, masih di round-round awal ya. Nah, di sini muncul hero-hero Legbone ya. Kita coba ganti aja ke Legbone Gunner ya guys. Roger kita ambil. Di sini kita naikkan aja ya, menggantikan si Martis guys. Oke, kita coba pasang Roger ya. Di sini ada Granger juga, berarti kita pakai Granger aja. Di sini untuk hero-hero lainnya kita jual, guys. Oke, di sini kita bisa nabung ya, guys ya. Wah, lawannya juga sudah bilang 2 ini si Roger, guys ya. Hellcat, guys. Ya, terpaksa kita harus merelakan ya ini duel ring kita kali ini dibobol oleh lawan-lawan kita, guys. Yang penting kita menang ya ini ya. Kita menang juga. Yang kalah cuma di duel ringnya ya. Di sini duit kita 12 ya. Wah, RRQ katanya guys ya. Oke, di sini ada Granger, ada Harith, ada Tigreal juga ya. Kita naikkan saja. Ini soalnya kita juga belum bisa nabung guys ya. Berarti yang kita masukkan ini adalah si Granger guys. Granger masuk ke duel ring ya. Oke. Karena Granger sudah bintang 2 guys ya. Kalau masih bintang 1 ya kurang ya. Tapi di sini udah Legbone ya, udah aktif Legbone guys. Kalau udah aktif Legbone lebih enak guys. Nah, di sini kita melawan Archer Gunner guys ya. Oh, ini masih campuran guys. Dia pakai Remy ya guys ya. Dia cuma menang aja di awal-awal dulu ya guys ya. Nanti late game-nya mungkin pakai hero-hero yang late game ya, kayak elementalis atau apa ya, mage ya. Ya, elementalis itu guys, elementalis mage, Necrokeep kan ya. Oke, kita ternyata urutan nomor 2 ya guys ya. Nomor 2 berarti kita masih bisa ambil item ini ya, item magic ini mungkin ya. Ini immortal diambil enggak? Oh, enggak guys, jadi ambil guys. Oh, ini bingung dia. Dia mau ambil apa ini? Enggak ngambil ternyata ya. Ternyata enggak ngambil, guys. Oke, di sini ada si Roger, kita ambil saja Rogernya. Kita nambah slot ya, kita naikkan si Roger guys. Jadi kita pakai double Roger kali ini ya. Oke, enggak masalah ya, double Roger terlebih dahulu, guys. Oke, di sini immortalnya kita pindah ya guys ya, kita pindah di Granger ya. Oke, ketemu Layla bintang 2, masih bisa ya ini ya, masih bisa menang guys.
kalau ketemunya Layla Bintang 3 belum tentu ya, belum tentu bisa menang guys. Nah di sini harusnya kita menang ya guys, harusnya kita menang guys ini guys ya. Oke di sini kita mendapatkan Harith lagi ya. Kita cari lagi. Oke, Tigreal bintang 2 dapat Saphir juga. Kita pasang Saphir ya guys ya untuk mengaktifkan keempat Lightbound ya. Di sini berarti Granger kita sudah aman guys. Wah, di sini malah Roger bintang 2 dan juga Harith bintang 2 guys ya. Oke, mantap ini ya. Masih bisa nabung lagi ya guys. Enak ini. Sebelum round monster yang pertama kita sudah bisa mengaktifkan 4 Lightbound ya dengan 2 Gunner guys. Oh ternyata diculik ya Roger kita. Nah ini one-one lagi. Kalau ini menang guys ya, harus ya, harus menang ini. Oke, langsung basokannya guys ya. Basokannya si Granger guys ya. Nah di sini kita mulai menang ya. Kita mulai win streak guys. Win streak berturut-turut ya. Namanya win streak berturut-turut ya. Kalau nggak berturut namanya win saja ya, bukan win streak guys. Nah di sini kita mendapatkan Alucard dan juga si Tigreal ya. Ini kita bisa nambah slot aja dulu ya guys ya. Nah kita naikkan si Alucard guys. Nah di sini kan 19, otomatis nanti bisa nabung di 20 ya guys ya, 20. Oke, semoga aja kita mendapatkan item yang bagus buat si Granger ya guys ya. Si Granger ini bagusnya item-item damage ya. Soalnya kan dia di itunya ya, di ultinya guys ya. Kalau basicnya kan kurang ya, ultimate-nya itu yang mengerikan ya. Nah di sini ada BOD ya guys ya, kita ambil BOD saja untuk si Granger guys. Jadi item yang sangat cocok untuk Granger ya. Oke lanjut langsung, ini kita mendapatkan Tigreal lagi, Granger lagi guys, OTW bintang 3 ya. Tigreal ada Harith ya, boleh kita ambil terlebih dahulu guys. Oke berarti ini kurang satu ya untuk Lightbound kita. Ini kalau nanti sudah jadi 6 itu lumayan kuat guys, kuat banget malah ya, apalagi di early game guys. Kalau di late game mungkin masih bisa ke counter ya, tapi kalau di early seperti ini 6 Lightbound itu sangat-sangat nggak masuk angin guys ya. Oke, Xbox langsung guys ya dihabisi sama si Granger ya. Oke. Oh, ini Arcer Kadia ya. Kita melawan Arcer Kadia guys. Masih belum bisa melawan ya, masih belum bisa guys ya. Mungkin nanti kalau dia sudah jadi 66 ya, mungkin baru bisa guys ya mengalahkan kita guys. Oke, ada Granger ya, kita ambil. Nah, Fanny muncul guys, langsung kita ambil ya guys ya. Ini bisa ke arah 6 langsung ya, 6 Lightbound. Oke, Granger blessing ya guys ya, tetapi ini nggak bisa kita naikkan guys, soalnya di sini yang nambah attack-nya itu di Granger yang ini ya, yang sudah naik di Duel Ring. Kalau kita naikkan ya ini, otomatis nanti kan berkurang guys ya ini untuk damage-nya ya. Jadi mau nggak mau kita pasang yang ini dulu guys. Nggak apa-apa ya. Waduh, keciduk guys sama si Franco guys ya. Oh, ini ternyata dia bikin Norton Veil dulu ya. Norton Veil Gunner guys ya. Waduh, dikeroyok guys preanya ini yang. Waduh. Akhirnya kita harus kalah guys ini guys ya. Aduh. Win streak kita jebol guys. Win streak kita jebol. Ya udah ya, kita relakan saja. Nah, di sini ada Granger lagi dan juga si Harith guys. Oke, di sini kita belum bisa menaikkan si Fanny ya guys ya. Wah, Rogernya muncul terus guys. Kita ambil aja ya. Muncul guys, muncul lagi ya. Nah, ini muncul lagi, tapi Granger ya. Tetap prioritas kita Granger dulu ya. Jadi kita jual dulu. Ini ada Saphir juga guys. Ada Saphir ya guys ya. Oke, ya nanti kalau bisa kita ambil Saphirnya ya. Ini kita masih mempertahankan Gunner-nya ya, itu di Roger guys.
Soalnya kalau Granger gak jadi gunner ya juga kurang mantap ya. Oke, menang lagi guys Granger kita guys. Ini OTW jadi Titan nih guys ya. Boom. Waduh, keras ternyata ya ini. Aldosnya masih keras guys. Safirnya ini masih empuk harusnya. Waduh, mantap guys ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita coba ambil Safirnya aja ya. Safir kita ambil, Rogernya nanti dulu ya guys ya. Ada kristal Gunner guys dan juga Legbone ya guys ya. Wah, ini Immortal juga bagus ya guys ya. Wah, ini oh, Legbone-nya diambil guys. Immortalnya nggak diambil, kita ambil Immortal aja ya. Sebenarnya Gunner juga boleh guys. Soalnya tadi kan kita dapat Blazing Gunner juga ya. Tapi di sini masih eleh, ambil ini aja ya. Item Immortal ini sangat cocok untuk Legbone guys ya. Karena kalau hero-hero Legbone-nya dipasangin ini, dia hidup lagi. Kan dia HP-nya bisa nambah lagi guys. Seperti itu ya. Wah, kurang satu lagi ya untuk si ini apa Granger-nya guys. Tigreal-nya. Waduh. Ya udah kita ambil guys Granger Roger-nya dikasih 3. Nah, di sini bintang 3 guys Granger akhirnya ya. Meskipun duit kita harus habis ini guys ya. Ya, berarti nggak sia-sia ya kita menghabiskan duit untuk bintangin 3 si Granger guys. Ya memang harus seperti ini ya kadang-kadang guys. Kadang-kadang kita nggak harus nabung ya guys ya. Kalau situasinya kayak gini ya. Soalnya kalau nggak kita paksakan seperti tadi, mungkin Granger-nya nggak keluar-keluar guys. Ini Fanny-nya kita jual ya. Jadi kita nggak pakai Fanny karena di sini Granger-nya udah double blessing ya, otomatis aktif 6 Legbone ini. Waduh, Granger-nya sudah mulai membengkak guys ya. Granger-nya sudah mulai membengkak tapi belum besar-besar amat ya ini ya. Oke, soalnya stack-nya belum penuh ya. Nanti kalau stack-nya sudah penuh ya mungkin bisa lebih besar dari ini guys. Nah, ada Roger lagi. Kita ambil dah Rogernya. Ini sudah double bintang 2 ya. Kita ambil aja guys ya. Kita bintangin 3 nanti guys. Ini Immortalnya di Tigreal ya. Kita pindah ke oh, Rogernya udah punya ya. Oh iya, tadi kita punya 2 guys. Ya udah, ini satu di Tigreal, satu di Granger ya. Ini lumayan mantap ya. Ini yang tadi guys ya. Norton Fell ya, Norton Fell yang mengalahkan kita tadi guys. Oke, lawannya ini Link 2 juga. Oke, Link 2 hypernya di Karina guys. Roger kita ketarik ya, ketangkep. Oke, Hellcat-nya kena bom, Unok kena bom, Karina kena bom, tapi belum bisa hilang ya. Tapi dikeroyok guys, harusnya bisa ini. Oke, mantap. Irita langsung guys, karat ya sekali tembak guys. Wah, ini Granger-nya guys ya, nggak masuk angin sekarang ya. Sudah mulai nggak masuk angin ini guys. Nah, di sini ada Xbox, kita ambil aja untuk keempat gunner ya guys. Ada Xavier, kita ambil. Roger lagi, satu lagi Roger. Wah, nggak ada guys. Xbox kita jual aja ya. Ini untuk nurunin si Roger. Nah, ini haritnya kita ambil dan nanti guys ya. Kalau bisa kita ambil ya. Kalau nggak lupa guys. Semoga aja nggak lupa masalah ya. Biasanya lupa. Nah, ini berarti di round monster yang ini kita bisa mendapatkan kristal ya guys ya. Kristal. Berarti kita berharap kristal Gunner lagi aja. Kristal Gunner ya. Soalnya legbone-nya udah penuh ini. Yo, monster, berikanlah Mas Geleh item yang bagus dan juga kristal yang bagus ya. Wah, ini. Waduh. Nggak ada, guys. Adanya Archer sama Kadia, guys. Mirror ya berarti ya targetnya. Ambilnya cuma mirror ini ya. Hasclaw boleh ya. Oke, Roger bintang 3, guys. Berarti kasih ke Roger bisa ini ya. Roger dengan Hasclaw. Udah di Roger ya. Ini berarti Immortal kita coba pindah di Roger aja dulu ya. Layla kita ambil aja untuk mengaktifkan ke 4 Gunner guys. Nah, ada Xbox ya guys ya. Kita ambil Xbox. Oke, Xavier bintang 2. Harith pun kita ambil guys. Harith OTW bintang 3 juga. Wah, ini kita bisa panen bintang 3 guys ya. Panen ini guys, ini Roger sudah bintang 3, Granger sudah bintang 3.
Ini Tigreal OTW ya, Harith juga OTW. Wah, Hellcat bintang 3, tapi nggak masalah guys. Waduh, waduh, wah, hilang langsung gen alisnya guys ya. Waduh, selamat guys, selamat Grangernya guys ya, dari serbuan Fluffy-nya si Dupi guys ya. Waduh, ini hoki sehoki-hokinya guys, ini Grangernya guys ya. Mantep ini. Oke, Tigreal lagi, satu lagi yo. Wah, Tigreal bintang 3 guys, mantap. Sudah ada 3 hero ya, ini ya tinggal si Harith guys. Oke, kita naikkan si Layla ya. Kita jual dulu si Xbox-nya biar bisa nabung guys. Nah, ini yang imut-imut tinggal si Alucard sama Layla guys ya. Alucard sama Layla ya. Oke, Link-nya ketangkep guys ya, Link-nya ketangkep. Nah ini Kadia Archer-nya udah jadi kayaknya ya, Kadia Archer. Waduh, waduh, damage-nya guys. Wah, Archer-nya ya, ini ya damage Archer-nya. Waduh, hidup lagi juga percuma ya guys ya. Soalnya kita belum jadi gunner-nya ya, gunner-nya belum jadi guys, belum jadi 6. Jadi nggak punya nyawa tambahan ya dari shield-nya ini guys ya. Ini gak apa-apa, masih ada kesempatan. Ini HP kita juga lumayan, masih banyak guys. Oke, ada Xbox, gak usah. Ini Alucard bintang 2, Leslie aja ya. Leslie kita naikkan guys. Wah ini ya, Harith-nya ini guys. Harith-nya gak muncul-muncul ya guys ya. Oke, kita kasih Husklow-nya ke Granger saja ya. Soalnya hyper kita di Granger ini. Kita coba lihat, ternyata ini Elementalis Archer. Archer-nya 2 ya, Abyss Archer, Archer Kadia ya, sama Elementalis guys. Nah ini ya Elementalis ternyata ya, Necrokeep, Norton Veil juga ya. Wah, waduh, 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 lotnya banyak banget guys. Waduh, wah ini keroyokan ini. Wah, Granger-nya masih bisa. Ayo Jer, Granger. Waduh mati guys Granger-nya guys. Masih bisa guys ini. Wah ini kalau menang gak masuk angin guys. Granger, Granger. Boom, hilang guys. Waduh satu lagi, 2 lawan 1. Wah mantep guys, bisa menang ya guys ya. Granger-nya gak masuk angin guys. Bisa menang loh guys. Waduh gak masuk angin ya. Wah, ini apa ini guys? Tambah slot, wah dia ambil guys. Item ini aja si Helbert ya. Si Helbert guys buat siapa terserah ya. Roger boleh, Alucard boleh, Tigreal pun boleh ya. Aduh masih belum ada ya. Ini kita ambil Atlas ya, boleh guys ya. Untuk ke WM dulu. Ah ada Xbox, Leslie. Udah ya. Nggak bisa cari lagi nih guys. Duitnya mepet. Nah ini sayang sekali kita nggak dapat kristal gunner ya guys ya. Kalau dapat kristal gunner ini udah aktif 6 gunner ini guys. Nah, kalau udah ini slotnya ke 9 ya. Ini kita butuh slot 9 berarti guys. Oke kita coba pasang di Tigreal ya untuk immortalnya guys. Soalnya Tigreal sudah bintang 3, nanti kalau hidup kan HP-nya juga tebel lagi guys. Hellcat-nya udah hilang. Alice-nya hilang. One-one-nya sekarat. Wah gede banget guys. Wah, Roger-nya guys, Roger Titan guys, gede banget ini. Waduh, waduh mati guys. Wah tinggal satu hidup lagi menang ini guys ya. Wah jadi kecil guys. Wah habis mati jadi kecil ya. Wah tadi gede banget guys ya. Waduh gede banget Granger-nya guys ya. Wah ternyata tinggal satu lawannya ya. Ini yang apa tadi, yang Elementalis ya guys ya. Ini kita cari dulu hero ya, mepet guys. Ada Alucard, boleh kita ambil terlebih dahulu. Oke, Leslie bintang 2. Ini berarti atas kita jual, kita turunin Xbox aja ya guys ya. Oke, biar bintang 2 lumayan ini. Layla. Oke, Layla nanti ya kita naikkan ya untuk ke 6 gunner guys ya.
Kecuali nanti kita dapat kristal ya. Oh ini habis ini monster guys, semoga aja kristal ya. Peksananya keciduk guys, peksananya keciduk. Waduh, oh ternyata peksananya masih bisa mengeluarkan ya ultimate ya. Ternyata masih bisa mengeluarkan ultimate-nya guys ya di duel ring ya. Oh seperti itu guys ternyata guys. Mas Yale baru tahu ya. Wah kalah ini guys. Granger-nya udah hilang soalnya ya. Granger-nya udah hilang duluan guys. Wow. Oke gak masalah ya. Berarti kita secepat mungkin ke level 9 guys untuk mengaktifkan ke Gunner ya. Kalau enggak nanti kita berharap ini dapat kristal Gunner ya, supaya kita cuma menaikkan ke level 8 saja bisa guys, ke 6 Gunner. Oke kita turunkan si Alucard terlebih dahulu ya guys ya. Wah ini monsternya ini monster apa ini guys? Oke kita coba pindah ya ini ke siapa ini? Xavier guys ya, ke Xavier dulu. Inspire-nya ya biar attack-nya itu lebih cepat guys ya. Kalau lebih cepat dia akan lebih cepat mengeluarkan ultimate-nya ya. Nah, Crystal Granger. Crystal Gunner guys. Wah, nggak ada ya Crystal Granger itu, adanya Crystal Gunner ya. Oke, ini berarti ke 6 Gunner bisa jadi langsung kita tambah slot aja, kita naikkan Xbox ya guys ya. Oke, di depan aja nggak masalah, kita ambil evolusi kiri backshot guys ya. Oke, di sini berarti kita coba pindah ke Alucard ya untuk Gunner dan Immortalnya ya guys ya. Berarti ditambah dengan si Helbert boleh ya guys ya, si Helbert. Oke, di sini apakah berbeda ya setelah tadi kita kalah ya? Oke, Saphir juga. Berarti Laylanya kita jual, kita nggak perlu lagi si Layla, guys. Oke, Vexananya dimakankan lagi, guys, ternyata ya. Soalnya bisa ulti ya, guys ya. Waduh. Oke, hilang ya. Waduh. Freya bintang 3 ternyata ya. Wah. Bisa. Wah, hilang guys, Freya-nya hilang guys. Freya-nya udah hilang ya. Oh, Granger. Oh, mantap Granger-nya guys. Wah, ini Alucard-nya juga berperan penting ini guys ya. Menghambat si ini, si Leomot guys ya. Leomot-nya nggak bisa kemana-mana guys. By one sama si Alucard ya. Oke. Nah, Xbox bintang 2 ya guys ya, Xbox-nya. Oke, mantap ini. Berarti kita klon aja si Harith guys ya. Harithnya agak muncul-muncul guys. Oke, Harith bintang 3. Kita berarti kasihkan Gunner-nya ya, Crystal Gunner ke Harith guys. Soalnya ini Harith kalau dipasangin Crystal Gunner itu mantap guys ya. Nanti kalian bisa lihat guys, Harith dengan Crystal Gunner itu sangat OP guys. Oke, kita kasih Inspire aja dulu ya. Nanti kita lihat apakah perlu kita pasangin Immortal guys ke Harith ya. Waduh, kena batu guys. Waduh, Tigreal-nya hilang, masih bisa hidup lagi guys. Wah, Harith-nya guys, kalian lihat guys, Harith-nya di sana guys, mengacak-acak guys ya. Granger-nya free hit di sini. Harith-nya ngacak-acak di sana ya. Waduh. Harithnya bikin pusing lawan ini guys. Wah mati juga ya ternyata ya Harithnya guys. Oke, Granger. Granger. Habisin Jer. Waduh. Menang guys ya. Wah. Gak masuk angin Granger-nya guys. Granger Titan guys ya. Apakah kita perlu si ini Claude? Kalau bintang 2 kita pasang ya. Kalau enggak ya enggak usah. Ada Zilong kita ambil dulu ya guys ya. Kita kasih Immortal ya sekarang ya si Harithnya guys. Berarti ini yang di Alucard aja yang kita ambil guys. Alucard mana? Nah ini ya. Oke, di sini berarti Harithnya ini tambah ngeselin nanti guys. Soalnya kan kalian lihat sendiri tadi ya.
Haritnya nggak mati-mati, guys. Oh, sekarang nggak dikasih ya. Auroranya malah dimakankan ya. Jadi es batunya berkurang ya. Ush. Waduh, waduh. Kena semua haritnya, guys. Wah, Grazer-nya. Grazer-nya mati, guys. Hidup lagi. Oh, ternyata tadi kena Mbak Dora ya. Mbak Dora, ayo Mbak Dora hilangin dulu. Mbak Dora hilang, guys. Haritnya, push damage-nya, guys. Wah. Haritnya, guys, ya ternyata ngeselin, guys. Harit plus Granger Titan ya, ngeselin banget ini, guys. Oke, berarti kristal Gunner lagi aja ya, guys ya. Kita ambil kristalnya ini untuk si Alucard ya, guys ya. Alucard kita kasih kristal kayak tadi, guys. Jadi dia nggak mati-mati nanti, guys ya. Wah, ini hero-hero Gunner langsung muncul semua, guys. Ini kita udah kelebihan ya, guys ya. Si Helbert, mana si Helbert? Yang di Alucard, oh ini ya. Kita kasih ke siapa ini? Si Tigreal ya, guys ya. Oh, ini kristalnya di Tigreal ya, bukan di Alucard ya, guys ya. Oke, nggak masalah ya di Tigreal nggak masalah, guys. Tigreal bintang 3 soalnya ya. Oke, nggak masalah ya. Tak kira tadi Tigreal udah ada kristal, guys. Ternyata belum ya. Oke, nggak apa-apa, kita ambil si Freya ya. Buat jaga-jaga kalau kalau ini kalah ya. Tapi kayaknya nggak kalah deh, kayaknya ya, guys ya. Waduh. Wah. Wah. Haritnya, guys, ngacak-ngacak, guys. Grazer-nya nggak sentuh, guys. Grazer-nya, guys, kalian lihat, guys. Haritnya, guys, ini. Wah, nggak masuk angin, guys ya. Wah, damage-nya, guys, kalian lihat damage-nya hampir sama Granger, guys, Yarit, guys. Malah melebihin, guys. Wah, kritikalnya, guys. Wah, mengerikan ini ya. Oke, guys, kita menang ya dengan link 2 ini ya. Hyper Granger Titan mode, guys ya. Gede banget ya, ditambah dengan Harit Gunner, guys. 6 Gunner, 6 Legbon, guys. Waduh, gak masuk angin, guys. Kalian bisa coba nanti.